Pasir Mazda. Sekejap ya. Boleh, Tan Sri. Oh, Pasir Mazda. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama membahaskan bajet 2018 pada kali ini. Izinkan saya memulakan perbahasan saya dengan membaca dua potong ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Wa kana al-insanu qatura. Wa qala ta'ala walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, jika kamu wahai manusia memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanmu, Tuhanku, pada saat itu tentu saja kamu akan tetap bakhil kedekut untuk membelanjakannya, kerana kamu bimbang ia akan susut dan kehabisan. Dan sememangnya manusia itu bersifat bakhil dan kedekut. Surah Al-Isra ayat yang ke-100. Dan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kalaulah Allah memewahkan rezeki kepada setiap hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas dan berlaku zalim di muka bumi. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu mengikut kadar yang tertentu, sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui perihal hamba-hambanya, lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Tuan Yang di-Pertua, mengikut ayat yang saya bacakan tadi, Allah telah menjelaskan antara sifat manusia yang buruk jika diberikan nikmat yang terlalu banyak dan melimpah ruah. Yang pertama, mereka kedekut. Dan yang kedua, mereka melampaui batas dan zalim. Dengan erti, walaupun mereka memiliki harta yang banyak, tetapi mereka tidak akan membelanjakannya kepada yang berhak, iaitu kepada golongan yang memerlukannya. Tetapi dalam masa yang sama, mereka sanggup menggunakannya untuk melakukan kezaliman dan melampaui batas, merosakkan muka bumi. Kerana itulah, dengan sebab itulah perangai manusia, maka Allah Ta'ala telah menentukan bahawa rezeki yang diberikan kepada manusia adalah tertentu dengan hikmat yang tersendiri daripadanya. Justru itu, Tuan Yang di-Pertua, sepatutnya kita janganlah cemas ketika kita kekurangan wang ataupun harta, sehingga kita berusaha mendapatkannya daripada sumber yang salah dan haram. Begitu juga janganlah kita menggunakannya untuk perkara yang salah dan haram. Kedua-dua perbuatan ini akan mengundang kemurkaan Allah dan balasannya, termasuk ditarik balik rezeki dan disempitkan kehidupan, apatah lagi diskat daripada keberkatan hidup dan hidayatnya. Saya menyebut ini, Tuan Yang di-Pertua, kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri memetik daripada Al-Quran ayat mengenai pembalasan tersebut, sebagaimana dalam ayat 96 surah Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan jikalah ahli sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sudah pasti kami akan bukakan ke atas mereka segala keberkatan dan kebaikan daripada langit dan bumi. Tetapi malangnya manusia membohongi Allah, membohongi kami, lalu kami bertindak ke atas mereka, kami menghukum mereka dengan segala sebab apa yang mereka lakukan. Maka Tuan Yang di-Pertua, alangkah baiknya ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan bajet baru-baru ini,
alangkah baiknya jika kerajaan Malaysia hari ini menjadi sebuah kerajaan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Di antara suruhannya adalah berlaku adil dan ihsan kepada semua rakyat, terutama rakyat termiskin yang memerlukan sokongan dan bantuan untuk menguruskan dan menjalani kehidupan mereka dengan baik. Di antara larangannya juga yang jelas adalah melakukan larangan daripada melakukan kezaliman terhadap rakyat, menerima dan memberi harta secara rasuah, salah guna kuasa dan membiarkan pembaziran, pemborosan dan ketirisan berlaku di dalam perbelanjaan wang negara. Tuan Yang Dipertua, saya suka mempertegaskan yang pertama dalam perbahasan saya, saya suka mempertegaskan penolakan kami daripada Parti PAS terhadap pelaksanaan cukai GST yang tidak menepati ciri-ciri pelaksanaan cukai yang dianjurkan oleh Islam, yang dibenarkan oleh Islam ke atas rakyat. GST akan kekal menjadi sumber perolehan wang negara yang salah dan tidak diberkati oleh Allah. Jumlah yang banyak yang dikumpulkan dan diperolehi oleh pihak kerajaan daripada cukai GST ini bukanlah ukuran yang benar yang mewajarkan tindakan kerajaan melaksanakannya dengan alasan untuk memperkukuhkan pendapatan negara. Lihatlah saja tanda-tanda awal ketidakberkesanannya apabila kehidupan rakyat semakin hari semakin terhimpit, kesan kenaikan harga barang yang melampau sebaik sahaja GST dilaksanakan. Pemberian BRIM walaupun dialu-alukan, tetapi ia jelas bukanlah penyelesaian sebenar ke arah menjamin kesejahteraan rakyat. GST adalah jelas adalah cukai yang mengenakan apa yang dikenakan ke atas rakyat miskin yang diharamkan yang diharamkan oleh agama Islam. PAS mencadangkan kerajaan agar mengkaji balik pelaksanaan cukai GST dan melihat kepada cukai-cukai lain yang lebih bertumpu kepada pemilikan dan perdagangan orang-orang kaya, terutama perdagangan di bursa saham yang melibatkan keuntungan ratusan malahan ribuan juta ringgit oleh orang-orang kaya. Ia sebagaimana telah dipertegaskan oleh seorang profesor dan ahli ekonomi terkenal negara kita, iaitu Profesor Dr. Jomo Sundaram, yang menyebut bahawa antara faktor utama negara Greece muflis adalah diakibatkan oleh pungutan cukai ke atas rakyat biasa, manakala orang-orang kaya diselamatkan daripada kenaan cukai. Beliau juga menyebutkan bahawa GST akan menambahkan lagi jurang di antara orang kaya dengan orang miskin di dalam negara. Tuan Yang Dipertua, yang kedua saya ingin mempertegaskan kemestian pihak kerajaan. Saya menyebut mengenai pendapatan ataupun sumber yang diperoleh oleh kerajaan agar ianya merupakan pendapatan yang penuh dengan keberkatan. Saya ingin mempertegaskan kemestian pihak kerajaan untuk kembali kepada ruh asal perjanjian petroleum di antara negeri-negeri yang memiliki minyak dengan kerajaan persekutuan. Kembalikanlah hak kepada Tuan Hak, barulah pendapatan negara menjadi bersih dan benar dan tercapailah keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Yang Dipertua, kita mestilah membina negara dengan cara kita membina manusia. Dengan erti jikalau pembangunan fizikal dalam negara yang begitu pesat gagal sampai kepada matlamat asal, iaitu membina peribadi dan akhlak manusia, maka pembangunan dan kemajuan fizikal tersebut bolehlah dianggap gagal. Inilah yang dihadapi oleh dunia maju di negara barat dan timur hari ini. Di sebalik kemajuan yang mereka capai yang begitu besar, hari ini mereka juga sedang menyaksikan bala besar yang sedang menanti di hadapan mereka, iaitu runtuhnya modal insan, runtuhnya institusi kekeluargaan dan runtuhnya nilai-nilai murni yang akan menghidupkan bumi ini dengan keamanan dan kesejahteraan manusia dan segala isinya. Mereka kini tidak lagi bercakap mengenai kemajuan negara mereka kerana negara mereka sudah telajak maju. Bahkan mereka hari ini mula beralih untuk memikirkan mencari sebuah negara yang bahagia dan sejahtera kehidupan manusia di dalamnya. Mereka menemui sebahagiannya, tetapi kita sedar, kita sebagai seorang Muslim, kita sedar bahawa mereka gagal menemui kesemuanya. Ini kerana kesempurnaan kebahagiaan manusia
hanya ada secara sempurna di dalam agama Islam, agama kita umat Islam dan agama persekutuan negara kita Malaysia. Islamlah kerahmatan sebenar untuk kebahagiaan rohani dan jasmani, apatah lagi untuk dunia dan akhirat manusia. Justru itu saya ingin sekali dan berharap, saya berharap sekali agar sistem pendidikan untuk pendidikan yang diajarkan oleh Islam. Inilah sistem yang membina dan memupuk nilai-nilai tertinggi di dalam diri manusia, iaitu nilai iman dan akhlak. Ia juga adalah sistem pendidikan yang mampu membuang sifat-sifat buruk yang datang untuk merosakkan tubuh manusia dan masyarakat seluruhnya. Selain tuntutan memperkasakan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan negara, saya juga menyeru agar pihak kerajaan turut menyokong usaha-usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak swasta atau rakyat di dalam membina pusat-pusat pendidikan Islam, sama ada peringkat sekolah rendah ataupun menengah, yang terbukti berjaya melahirkan anak negara yang berguna dan berkhidmat untuk negara dengan penuh cemerlang. Kalau dulu sekolah-sekolah agama rakyat sinonim dengan melahirkan agamawan di pelbagai peringkat, tetapi hari ini dengan sistem pendidikan Islam yang lebih komprehensif yang telah dirangka dan dilaksanakan di sekolah-sekolah agama rakyat, ia telah pun berjaya bukan sahaja melahirkan agamawan, bahkan juga turut melahirkan para profesional di dalam pelbagai bidang. Dan lebih istimewa, mereka memiliki kebolehan tersendiri di dalam hal-hal berkaitan agama yang memberi nilai tambah kepada keupayaan mereka untuk menyumbang kepada negara. Inilah antara insan cemerlang yang didambakan oleh negara kita hari ini. Karena itu, saya merasa amat terkilan apabila pihak kerajaan tidak menyenaraikan sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah SAR, sebagai penerima bantuan khas daripada kerajaan untuk pembangunan sekolah-sekolah mereka. Maka saya berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan bantuan keuangan yang khusus dengan jumlah yang tidak kecil bagi tujuan menyokong dan merancakkan lagi kemajuan dan kejayaan sekolah agama rakyat demi ke arah melahirkan sumber insan yang berjaya untuk negara Malaysia kita yang sejahtera. Tuan Yang Dipertua, saya berpandangan bahawa pendidikan perlu diperkasakan seoptimum mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara, sekaligus seiring dengan sasaran menjadi negara berpendapatan tinggi. Peruntukan kerajaan terhadap pendidikan secara keseluruhannya masih rendah, iaitu kira-kira 4.9 ataupun 5% kepada KDNK. Dalam pembentangan yang lalu, kerajaan menyebut tentang peruntukan MyBrain, suatu yang saya fikir amat perlu kepada pendidikan tinggi hari ini. Kita perlu konsisten untuk melihat pendidikan sebagai tunjang kepada pembangunan ekonomi negara. Namun kita lihat bagaimana tenaga kerja mahir yang lahir daripada sistem pendidikan kita masih lagi rendah. Malaysia mempunyai 28 hingga 30% tenaga kerja mahir. Malah sasaran awal memiliki 50% tenaga kerja mahir pada tahun 2020 telah dikurangkan kepada 35% sahaja. Mengapakah sasaran ini dikurangkan? Tuan Yang Dipertua, melihat kepada hubungan sistem pendidikan tinggi dan penyertaan para graduan dalam sektor pekerjaan, saya kira kita masih jauh daripada hakikat memiliki tenaga kerja mahir dalam negara kita. Untuk pengetahuan, Jerman memiliki sehingga 82% tenaga kerja mahir, negara Finland 58%, bahkan negara jiran kita Singapura, mereka memiliki tenaga kerja mahir sehingga 52%. Tidak mustahil jika hubungan sektor pendidikan dan sektor pekerjaan jika tidak dihubungkan dengan baik, kita akan kekal dengan middle class nation. Jadi kuncinya adalah pendidikan dalam negara kita. Kita tidak boleh fikir para graduan kita memilih kerja dengan gaji tanpa kita melihat betapa sesaknya mereka yang menempuh alam pekerjaan ketika ini. Hutang pendidikan, kos sara hidup yang tinggi,
pendapatan boleh guna yang rendah, apalagi pilihan yang mereka yang ada selain daripada mereka terpaksa mencari pekerjaan yang terbaik untuk diri mereka. Maka kita tidak boleh salahkan mereka jika mereka tidak menyertai pasaran pekerjaan. Kita perlu melihat sejauh mana kondusifnya suasana yang kita sediakan kepada para graduan hari ini. Kerajaan bercakap soal negara berpendapatan tinggi, tetapi rakyat di bawah, terutamanya para graduan, masih lagi merempak jauh di bawah. Apakah sebenarnya yang kita mahu dan telah kita capai hari ini? Saya mohon agar perkara yang dibangkitkan ini mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. Saya ingin juga menyentuh isu gejala sosial yang semakin membara di kalangan generasi muda negara, dan sepertinya kerajaan gagal menemui formula terbaik untuk mengatasinya atau membendung kemarahannya yang akan terus merosakkan anak bangsa negara. Jumlah penagih dadah yang dikesan bagi tempoh 2012 hingga 2016 menunjukkan peningkatan pada setiap tahun, iaitu pada tahun 2012 seramai 15,101 orang. Setahun kemudian, pada tahun 2013, 20,800 orang. 2014, 21,000. 2015, 26,000. Dan pada tahun lepas, pada tahun 2016, sebanyak 30,844 orang penagih dadah telah dikesan. Kes baru adalah lebih tinggi, iaitu melebihi 60% berbanding kes berulang yang kurang 38%. Penagih Melayu pula melebihi 77 hingga 81% daripada jumlah penagih yang dikesan. Penagih belia pula, iaitu dalam umur 20 hingga 39 tahun, mewakili lebih kurang 70% daripada jumlah penagih dadah. Penagihan dadah inilah, selain daripada merosakkan kehidupan penagih, ia juga telah menjadi punca utama jenayah di dalam masyarakat seperti rompakan, samun, pecah rumah, rogol, serangan seksual dan bermacam-macam lagi isu gejala sosial. Saya amat terkilan kerana isu gejala sosial dan jenayah dalam masyarakat ini tidak disentuh secara spesifik oleh Yang Amat Berhormat Pekan dalam pembentangan bajet baru-baru ini. Malah sehingga sekarang, segala jalan dan mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh kerajaan masih ditakuk lama dan tidak ditransformasikan secara menyeluruh agar mampu membendung, malah mengubah wajah sosial negara kepada yang terbaik dan penuh dengan kesejahteraan. Seperti yang saya tegaskan tadi, bahawa pendidikan anak bangsa yang sempurna adalah penawar terbaik bagi membendung masalah gejala sosial dalam masyarakat. Kerajaan sewajarnya mengkaji dengan lebih mendalam dengan pelbagai kepakaran yang ada bagi memastikan persekitaran sekolah sama ada di peringkat rendah ataupun menengah menjadi persekitaran yang terbaik bagi para pelajar anak bangsa kita mengenali nilai-nilai yang baik daripada yang buruk. Apa yang kita perhatikan kini adalah sebaliknya. Sekolah-sekolah kini amat mudah untuk menjadi sarang pertama budaya samseng dan penagihan dadah. Kita mestilah berusaha secepat mungkin, malah dengan segala upaya, bagi memastikan keadaan ini dihapuskan sama sekali. Berapa ramai ibu bapa yang trauma melihat anak-anak mereka yang berkembang baik, kehidupan mereka di rumah tiba-tiba bertukar menjadi buruk akibat persekitaran buruk yang terbentuk di sekolah-sekolah melalui rakan-rakan sebaya yang merosakkan mereka. Tuan Yang Dipertua, biarlah proses pencegahan awal berlangsung dengan cemerlang sebelum proses rawatan pemulihan yang pastinya lebih sukar dan terpaksa mengeluarkan belanja yang lebih besar. Walau bagaimanapun, usaha pemulihan mestilah diperkasakan. Saya menjemput pihak kerajaan agar memberi ruang dan segala kemudahan agar proses pemulihan penagihan dadah yang berteraskan cara Islam diberi keutamaan dan bantuan dengan sebaiknya. Dadah bukan hanya merosakkan tubuh, badan dan jiwa mangsa, bahkan ia boleh merosakkan iman dan Islam anak-anak remaja kita. Maka sewajarnya lah kerana kerajaan menjadikan Islam sebagai teras kepada proses perawatan dan pemulihan agar para penagih dadah dapat bertaubat dan kembali kepada kehidupan sebenar yang lebih berguna. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin menyuruh pihak kerajaan agar terus bertindak dengan lebih serius dan berterusan di dalam memerangi penyeludupan dadah daripada luar negara, juga pembuatan dadah di dalam negara kita sendiri yang kini jauh lebih mudah berbanding dengan dahulu. Saya bimbang jika kecuaian dan kerapuhan di pihak berwajiblah
yang menjadi punca mudahnya dadah diperolehi oleh para belia kita hari ini. Kalaulah ini berlaku, sudah pasti ia adalah amat malang dan menyedihkan. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan memuji tindakan Ketua Polis Kuala Lumpur yang bertekad, Datuk Mazlan Lazim, yang bertekad mahu membersihkan segala bentuk kegiatan perjudian haram di ibu negara kita dalam tempoh 30 hari bermula pada hari Rabu lalu. Begitu juga tindakan amaran keras untuk mengenakan tindakan ke atas mana-mana pegawai PDRM termasuk Ketua Polis Negeri yang terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa, terutama yang bersubhat dengan sindiket judi. Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya memperlihatkan betapa serius dan rumitnya usaha membanteras judi di dalam negara kita hari ini, kerana ia melibatkan pihak tertentu yang mempunyai kuasa dan kedudukan serta taktik yang pelbagai. Saya dengan ini, kerana masa telah tamat, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baram.